laksanakan hukum hakam Allah ni kena ada tiga perkara. Yang pertama, kau mesti ada al-ard, mesti ada negeri, mesti ada negara. Yang kedua, kau kena ada as-sultah, kekuasaan, mampu melaksanakan hukum hakam Allah Ta'ala. Ketika di Mekah, Nabi ditindas, Nabi dizalimi, sahabat ditangkap, dizalimi, tak boleh buat apa. Dan yang ketiga, mesti ada al-ra'iyah ataupun as-sya'ab, mesti ada rakyat, mesti ada orang-orang yang untuk kau melaksanakan hukum hakam Allah Ta'ala kepada mereka. Apabila Nabi SAW berpindah ke Al-Madinatul Munawwarah, Allah Ta'ala menyediakan Nabi tiga benda ni. Al-Ard, Nabi ada negeri, ada tanah. Al-Madinatul Munawwarah, Nabi ada Asyab, ada rakyat, ada pengikut. Dan Nabi ada As-Sultah, kekuasaan mutlak untuk pelaksanaan hukum hakam Allah Ta'ala di Al-Madinah. Elok Nabi pindah di Madinah, pada tahun kedua Hijrah terus disyariatkan hukum hakam Allah Ta'ala. Nabi tak tunggu lama, tuan-tuan. Nabi tak tunggu lama macam negara kita ni. Berapa kurun dah, tuan-tuan? Merdeka. Berapa tahun dah merdeka? Anybody home? Berapa? 60 tahun lebih, kan? 60 tahun lebih. Nabi pindah di Madinah, tahun kedua Hijrah terus turun ayat masyru'iyatil qital, pensyariatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, difardukan ke atas kamu berjuang berjihad sedangkan kamu tak suka berjuang berjihad. Mula disyariatkan hukmul qital, masyru'iyatul qital, berlakulah peperangan yang pertama, ma'rakatul al-badril kubra, peperangan Badar al-kubra. Kemudian setiap tahun boleh kita katakan berlakunya peperangan Uhud, al-Ahzab, al-Khandaq, Khaybar ila akhiriha, sampailah Nabi SAW wafat. Diturunkan hukum hakam yang lain. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan, kita mungkin pernah dengar, pernah belajar, pernah mengkaji, kita di dalam agama kita, dalam bab jinayah syariah, kita ada satu undang-undang, dipanggil undang-undang apa? Al-Hudud. Hudud ni satu anugerah Allah kepada hambanya yang beragama Islam. Orang Islam yang mengucap kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yang bila dia sembahyang lima waktu dia kata apa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia akan rasa kebanggaan dalam hati dia. Allah Ta'ala memfardukan terhadap aku, terhadap umat ini, hukum hakam Allah Ta'ala, ahkamul hudud, hududul syari'iyah. Saya ambil contoh yang pertama. Kita akan bilang salah satu hukum yang disyariatkan di Al-Madinatul Munawwarah. Okay, kita ambil yang pertama, apa dia? Hukum berkaitan dengan mencuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالسَّارِكُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَهُ nakala min Allah wallahu azizun hakim. Apa kata Allah Ta'ala? Wasariku, pencuri lelaki, wasariqatu, dan pencuri perempuan, bila cukup syarat, cukup bukti, faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah kamu memotong tangan mereka berdua. Cukup syarat, cukup bukti, tidak ada syubhah yang meragukan, faqta'u aydiyahuma. Kalau kita belajar ya dalam usul fiqh atau qawaid fiqhiyah, ayat ini dipanggil apa? Nasun, an-nasu al-qat'iyatud dilalah, nas yang qat'iyah, kata putus pada Allah. Allah kata kerat tangan, kerat tangan lah. Kau tak boleh kata ustaz, dia first time mencuri ni, ustaz first time ni, dia tak ada pengalaman mencuri, tiba-tiba dia mencuri ni. Kalau cukup bukti, cukup syarat, kena potong tangan. Tak boleh ustaz bagi diskaun, potong kuku ke, kalau tak kau potong kuku, potong jari ke? Tak boleh. Potong tangan, Allah kata. Ha, tapi tuan-tuan kena ingat, melaksanakan hukum hudud ni bukan mudah. Nabi kata idra'ul hududah bisyubhati. Elakkan daripada menjatuhkan undang-undang hudud kalau berlaku keraguan. Contoh, kalau orang ni kebulu, kelaparan, tak ada makanan, dia mencuri, tak boleh nak laksanakan hudud atas dia. Ya, ataupun contoh, anak curi duit bapa, isteri curi duit suami, suami curi duit isteri, bapa ambil duit anak. Jangan kata bapa curi duit anak, ya,
Bapak dia boleh ambil duit kita ikut suka dia. Kita sebagai anak, kalau kita letak beg duit atas meja dekat rumah kita, abah datang, abah buka beg duit kita, tu hak dia. Kita kata ba. Kau jangan. Nabi kata anta wa maluka li abik, engkau harta engkau untuk bapak engkau. Kita anak dengan bapak dengan mak ni, kalau mak abah buka beg duit, lantak ke dia. Banyak duit engkau ya, kemutlah budak ni, abah kata kan. Bulan-bulan bagi aku RM10 dia, haram betul lah, contohlah kan. Dia tengok duit kita dalam tu ada berbilion kau tu. Jadi dia panggil asyubahat. Setengah ulama sehingga meletakkan kalau orang curi duit tabung masjid pun tuan-tuan, tak boleh dikenakan undang-undang hudud. Sebab apa tahu? Sebab tabung masjid ni ulama kata milik orang ramai. Sampai macam tu ada khilaf di kalangan ulama. Itu panjang cerita dalam hukum fiqah. Tapi nak khabarnya bila Allah kata apa? Faqta'u. Berlaku di zaman Nabi SAW, seorang yang mencuri selendang. Selendang yang orang biasa pakai macam tak punya ni. Tapi selendang dia ni, bila ditengok harganya, harganya melebihi daripada had yang boleh dijatuhkan undang-undang Islam tu. Anda tak ingat berapa? Contohlah RM50. Harga selendang tu RM50 tuan-tuan. Contoh ya, kalau kita letak RM50 ni, kalau orang curi nilai barang RM50 memang kena. Kena. Lalu orang ni tuan-tuan, bila dicuri, tuan dia sedar, dia tangkap mamat ni, dia bawa ke Nabi SAW, ya Rasulullah, mamat ni dia curi selendang aku. Bila Nabi cek betul semua yang mana curi, Nabi kata apa? Bawa dia potong tangan. Owner serban ni tuan-tuan, owner selendang terperanjat, dia kata afiridai tuqta'u yaduhu ya Rasulullah, afiridai tuqta'u yaduhu. Takkanlah pasal selendang je kena potong tangan. Owner selendang tu pula susah hati tuan-tuan. Bukan mamat yang curi tu, yang tukang repot tu susah hati. Takkan selendang pun kena potong ya Rasulullah. Nabi kata siapa suruh kau repot dekat aku? Sepatutnya kalau kau dah maafkan dia, kau maafkan masa dia curi tu, kau maafkan, lepaslah dia. Tapi kalau kau dah bawa kat aku, kita dah masuk mahkamah lah ni, maka aku jatuhkan hukuman. Sampai macam tu tuan-tuan, jangan main-main. Maka apa kata Allah Ta'ala, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an, sebagai balasan, bima kasaba, dengan apa yang telah mereka usahakan, nakalan minallah, sebagai protection, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu azizun hakim. Allah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Bila aku cakap potong tangan, aku ni maha bijaksana, aku maha mulia. Sebab tu bahaya bila orang ni permainkan undang-undang Islam. Nak makan sup tangan, pergi ke Kelantan, dia kata. Dia kata macam itu. Kalau dilaksanakan undang-undang hudud ni, habis orang Melayu kudung belaka, dia kata. Dia kata macam tu. Ni orang-orang yang akidah dia tuan-tuan wasak jahanam, na'udzubillah min zalik. Maka diturunkan ayat babu sariqah au haddu sariqah, di mana? Di Al-Madinatul Munawarah. Yang kedua berkaitan dengan zina. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki yang belum berkahwin, fajlidu, maka hendaklah kamu sebat mereka berdua. Berapa kali sebatan tuan-tuan? Mi'ata jaldah, 100 kali sebatan. Ini bagi siapa? Bagi orang yang belum berkahwin, bujang. Okey, 100 kali sebatan. Nas qat'i. Quran kata 100-100. Kau jangan bagi pandai diskaun. 100-100. Ini bagi apa? Qat'i. Menolak 100 kali sebatan ni tuan-tuan, boleh terkeluar pada Islam. Jangan main-main. Itu berkenaan dengan orang yang belum kahwin, bujang. Yang dah berkahwin, apa dia? Tentang rejam. Ada tak tuan-tuan ayat rejam dalam Al-Quran? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Jawab je lah, ada ke tak ada? Ada apa ayatnya? Tak hafal. Ayatnya dah tak ada. Dulu ada. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Kunna nakra'u ayat ar-rajmi fil Quran. Kami dahulu pernah baca ayat rejam dalam Al-Quran. Thumma nusikhat tilawatuhu ma'abaqa'il hukmi. Kemudian dibatalkan bacaannya, tetapi dikekalkan hukumannya. Dulu tuan-tuan ada ayat. Apa ayatnya? Allah berfirman, wa syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma.
penzina lelaki, penzina perempuan yang telah berkahwin, hendaklah kamu rejam mereka berdua. Ayat ini dulu tuan-tuan ada dalam Al-Quran, kemudian dibatalkan bacaannya, tetapi undang-undangnya masih kekal sehingga hari kiamat. Ada orang persoalkan, dia kata, "Ustaz, kalau betul rejam ni relevan, kenapa Allah Ta'ala batalkan ayatnya? Kenapa?" Oh, dia tanya aku soalan tu. Saya jawab, nak jawab ilmiah ke nak jawab bodoh tuan-tuan? Jawab bodoh dulu lah. Kau tanya aku, kau tanyalah Allah. Kau yang tu Quran aku buat apa? Tu kalau ayat dah cik gaduh lah tuan-tuan. Tanya aku, macamlah aku buat Quran tu. Allah Ta'ala buat, tanya dia. Kenapa dia nasahkan, dibatalkan bacaan tu? Ditetapkan undang-undangnya. Yang kedua, ulama kata, Allah Ta'ala menasah, nasah ni bahasa Arab kan, membatalkan bacaannya untuk Allah menguji umat Islam sejauh mana kau beriman dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau beriman ke tidak? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan lebih guna akal daripada guna arahan Allah. Allah kata beriman, berimanlah. Tak, dia guna juga pada otak dia. Kenapa? Kalau betul dia relevan, kenapa ayat tu tak ada dalam Quran? Kenapa dia angkat? Kenapa? Nak kena kau dengan aku. Nabi SAW, tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi kan pernah merejam sahabat yang berzina, sahabiat yang pernah berzina. Antara sahabat yang pernah berzina bernama apa? Sayyidina Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'iz jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, laqad zanaitu, aku telah berzina ya Rasulullah." Nabi palingkan muka dia, Nabi tak layan. Nabi kata, "La'allaka qad qabiltaha wa la'allaka qad lamastaha wa la'allaka wa la'allaka." Nabi kata, "Takut, tentang kau cium je. Takut, tentang kau raba-raba je kot. Takut, tentang kau rengah-rengah je kot." "Tidak, aku berzina ya Rasulullah." Akhir Nabi kata, "Kau tahu ke zina tu datang apa?" "Tahu." "Apa dia zina tu?" "Zina tu ya Rasulullah, kalau antara isteri dan suami halal, hukumnya halal. Antara orang yang tak ada kena-mengena, hukumnya haram. Itu dipanggil zina." Nabi pun tanya, "Betul ke kau buat seperti batang celak dimasukkan ke dalam botol celak begitu?" "Na'am ya Rasulullah, macam tu." Nak kabur detail Nabi tanya. Lalu Nabi pun arah sahabat supaya merejam Sayyidina Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga Nabi merejam seorang muslimah yang bernama Ghamidiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nak ceritanya tuan-tuan, dilakukan, dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam undang-undang rejam ni. Sebab tu bahaya. Ada wang hari ni kan, ada pemimpin pada hari ni, bekas pemimpin, bekas Perdana Menteri negara kita ni, dia kata apa? "Saya bukan tolak semua hadis." Cewa. Dia cakap tu macam di ulama hadis lah tuan-tuan. "Tapi kalau banding hadis dengan Quran, saya lebih terima Quran." "La hawla wa la quwwata illa billah." Habis yang Nabi cakap ni nak masuk tong sampah, aku tanya kau. Allah Ta'ala kata pada dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu bercakap melalui hawa nafsunya, tetapi Muhammad itu bercakap melalui wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Apa yang Nabi buat ni tuan-tuan merupakan wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu hamba Allah ni dia boleh pertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dia orang tak terima langsung undang-undang Islam ni. Itu berkenaan dengan apa? Masalah zina. Ya, mencuri dah sebut, berzina pun dah sebut, sama ada yang dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Kemudian seterusnya dalam undang-undang hudud ni apa dia? Hukum qazaf. Tahu qazaf kan? Apabila seseorang itu menuduh seorang mukmin, orang Islam menuduh orang Islam. Kalau tuduh orang kafir, tak panggil qazaf. Tuduh orang Islam. Dengan dua tuduhan. Sama ada tuduhan zina ataupun tuduhan homoseks. Tapi kalau dituduh seorang muslimat dengan tuduhan lesbian ataupun orang Arab, orang Arab panggil sihaq, dia tak panggil qazaf. Ya, ada perincian dalam hukum fiqah. Dikategorikan qazaf bila? Apabila menuduh seseorang muslim kepada seorang yang lain dengan tuduhan zina dengan tanpa ada empat orang saksi. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasikun." Apa kata Allah Ta'ala? Dan mereka-mereka yang menuduh orang-orang yang beriman di kalangan perempuan dan di kalangan orang lelaki,
yang baik, al-muhsanat, dengan mana perempuan yang beriman, orang lelaki yang beriman yang menjaga maruah mereka dengan tuduhan zina. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak dibawa empat orang saksi. Maka yang tukang tuduh ni, apa kata Allah? Fajliduhum, hendaklah kamu sebat mereka. Samanina jaldatan, 80 kali sebatan. Wala taqbalu lahu syahadatan abada. Bila kau dah sebat 80 kali sebatan, orang yang menuduh ni, tuan-tuan, jangan kau terima penyaksian mereka selama-lamanya. Setengah ulama berpendapat, orang yang pernah terlibat dalam kes menuduh orang dengan hukum qazaf yang pernah berlaku di negara kita, penyaksiannya, tuan-tuan, tertolak sampai hari kiamat. Tak layak menjadi saksi. Kalau saksi pun tak layak jadi pemimpin, confirm wajibul gunnah tak layak. Tuan-tuan faham ke tidak aku cakap apa ni? Macam tak faham ni tengok ni. Diterima penyaksian mereka dengan syarat illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Allah kata apa tadi? Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kamu terima penyaksian mereka selama-lamanya. Kenapa? Wa ulaika humul fasiqun. Kerana mereka termasuk di galangan orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali mereka yang bertaubat. Lepas daripada itu dia bertaubat. Wa aslahu, dan dia berbuat baik. Orang macam ni baru diterima penyaksiannya. Ini mengikut setengah pendapat para alim ulama. Kena syarat taubatan nasuha. Itu tuan-tuan berkenaan dengan hukum apa? Al-qazfu, hukum qazaf. Yang ketiga. Yang keempat, berkaitan dengan hukum apa lagi? Mencuri sudah, merompak pula. Merompak, Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, apa dia? Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu ay yuqatta'u aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashadi al-'adhab ila akhiriha. Allah berfirman, apa kata Allah Ta'ala? Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ayat ni ulama kata ayat dipanggil hukum al-muharabah, hukum rompakan besar-besaran. Rompak tak sama dengan mencuri kan? Curi senyap-senyap, dan dia masuk rumah orang, dia curi. Dia pergi kat luar, dia curi sipu orang, dia curi kereta orang, curi motor orang. Ni panggil mencuri. Muharabah ni rompakan style bersenjata. Kita naik kereta, dia tahan kereta kita, dia keluarkan anak bini kita, na'udzubillah min zalik, dia rompak harta benda kita. Kita berjalan-jalan, kena rompak tengah jalan. Al-muharabah dipanggil. As-sariqah, mencuri secara senyap-senyap. Ragut tu, mungkin kategorinya muharabah, tuan-tuan. Perbincangan panjang di kalangan para alim ulama fiqah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Hukum orang merompak tak sama dengan mencuri. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerosakan di atas muka bumi, ayus innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan ayuqtalu, hendaklah mereka dibunuh, au yusallabu, ataupun mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, ataupun dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kiri secara bersilang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, ataupun potong tangan kiri, potong kaki kanan, kemudian disalibkan mereka, disalibkan di tengah-tengah khalayak ramai, supaya menjadi pengajaran kepada orang ramai, jangan buat kerja gini. Sebab tu Quran ataupun hukum hakam Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, hukumannya bersifat pencegahan total. Dia punya undang-undang menakutkan, menakutkan. Sebab tu di zaman Nabi SAW boleh dibilang dengan jari berapa banyak kes jenayah berlaku. Zaman kita boleh bilang dengan jari. Kau campur dengan jari kaki pun tak cukup, tuan-tuan. Berlambak setiap hari jenayah berlaku. Itu berkaitan dengan hukum apa dipanggil? Al-muharabah, hukum rompakan. Kemudian pengharaman arak juga diturunkan ataupun disyariatkan di mana? Di Al-Madinatul Munawarah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dia ada empat peringkat pengharaman arak. Ayat yang pertama Allah berfirman, وَمِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan, dan daripada an-nakhil tamar, wal a'nab anggur. Tattakhiduna minhu sakaran, kamu mengambil anggur dan arak ni kamu proses, lalu kamu buat minuman yang memabukkan dan makanan yang elok. Ini peringkat pertama, arak, hukum berkenaan dengan arak tidak diharamkan lagi. Lalu turun ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil khamri wal maisiri, hukum arak dan juga judi. Qul, katakan wahai Muhammad, fihima, pada kedua-duanya, arak dan judi itu, ismun kabirun wa manafi'un linnas, dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Dua-dua tu tuan-tuan, arak judi ni pada peringkat awal, ni cerita pada peringkat awal. Ismun kabir, ada dosa besar, wa manafi'un, dan ada juga manfaat. Dosa pun ada, manfaat pun ada. Dosa semua tahu, manfaat apa dia? Manfaat segi keuntungan perniagaan. Orang main judi kalau pandai kelentong, kayalah dia. Kan, dia pandai kelepet orang, kayalah dia. Arak macam tu juga. Kau buat kilang arak, kau bagi orang mabuk, tongging terbalik, orang beli todi kau, kau ada manfaat segi kekayaan. Tapi Allah kata apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, Allah Ta'ala turunkan, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati sembahyang. Maksudnya, jangan kamu sembahyang, wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini turun tuan-tuan apabila para sahabat ni ada dah pelan-pelan tinggalkan arak, pelan-pelan tinggalkan arak, tapi masih ada lagi minum arak. Sekali tu tuan-tuan, sahabat ni dibuat macam kenduri lah gitu. Dalam kenduri tu tuan-tuan dihidangkan arak. Jadi dua ni minum. Bila minum, masuk waktu sembahyang. Sahabat ni punya bagus tuan-tuan, mabuk-mabuk pun sembahyang tak tinggal, kau jangan main. Mabuk saya, tapi saya dah maghrib gitu. Lepas tu imam naik ke depan. Imam tu bau telan, bau tonggak apa benda, kasbuk baik punya, kau tahu tak? Dia pun baca Allahu Akbar, contoh. Dia pun baca surah. Habis baca Fatihah, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Baik kau. Sepatutnya la a'budu, aku tak sembah apa yang kamu sembah wahai orang kafir. Dia kena mabuk punya pasal, imam kata apa? Katakan wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Gitu. Tak rosak akidah namanya. Maka ketika dia baca gitu tuan-tuan, ada sahabat yang jadi makmum, yang tak mabuk, yang tak minum arak, kata astaghfirullah, apa imam baca teruk sangat ni mak? Apa ni teruknya? Ana dulu masa dekat Al-Azhar tuan-tuan, ada imam daripada Malaysia datang. Ni cerita lama lah, ni zaman cerita zaman Selangor diperintah oleh kerajaan Majapahit tuan-tuan. Ni cerita lama. Dia datang, pegawai tu datang jadi imam. Dia baca surah An-Nisa ke Ali Imran tu, yang ada ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma alladhina abyaddat wujuhahum fa fi rahmatillah. Kan, wa amma alladhina aswaddat wujuhahum. Orang kalau tak faham ayat ni, tak faham makna dia, dia akan tertukar terbalik. Kan Allah kata apa? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Pada hari akhirat besok, kami akan putihkan wajah sebahagian manusia dan kami akan hitamkan wajah sebahagian manusia. Imam ni baca apa? Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun mereka-mereka yang kami hitamkan muka mereka, mereka mendapat rahmat Allah. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun mereka-mereka yang kami cerahkan muka-muka mereka, adakah kamu kufur daripada Allah? Kau tak, dia tertukar ayat tu. Sebab tak faham, dia main baca je. Padahal ayat itu terbalik. Orang yang hitam muka dengan sebab kufur, yang diputihkan muka dengan sebab dapat rahmat Allah.
Jadi didikkan dia tak faham, tertukar terbalik tuan-tuan. Kulia ayuhal kafirun, tak mabuk pun tertukar lagi. Kan kita masa budak tu nak ngapal kuliah pun dah susah, kau tahu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma a'batum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma a'batum wala antum a'biduna ma a'bud. Baik kau nak jumpa lakum dinukum tu tuan-tuan seminggu kau tahu tak? Kabulnya punya dah susah. Itu yang tak mabuk, yang mabuk kau jangan cakap lagi, teruklah bacaan dia. Bila macam tu tuan-tuan, sahabat pun dah mula bising, Allah turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hampiri sembahyang kalau kamu mabuk. Hatta apa, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sedar, kamu tahu apa yang kamu tuturkan. Maka sebahagian besar sahabat dah berhenti minum arak. Masih ada lagi yang minum arak. Lalu pada satu hari tuan-tuan berlaku peristiwa macam tadilah. Dia buat majlis kenduri, hidang arak. Bila hidang arak tuan-tuan, overdose, bergaduh di kalangan para sahabat. Dia dah mabuk, dia kata ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak engkau. Ha kan, main kepala bapak, bergaduh. Hampir-hampir bergaduh antara Al-Muhajirun dan Al-Ansar dengan sebab arak. Bila bergaduh tu tuan-tuan, Allah turunkan ayat apa? Allah Taala kata apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflun. Innama ada tu hasrin, sesungguhnya innama al khamru ara, innamal khamru wal maisir judi, wal ansab berhala, wal azlam menenung nasib, rijsun merupakan najis perbuatan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu jauhi, la'allakum tuflihun. Ini tuan-tuan ayat yang akhir, pengharaman arak secara total di Al-Madinatul Munawwarah diharamkan selama-lamanya tuan-tuan. Tapi dekat negara, negeri kita Selangor ni ada dua kilang arak. Satu dekat Shah Alam Kasbuk, satu lagi dekat Federal Highway Henneken tuan-tuan. Dah diharamkan secara qat'i, dihalalkan dekat negara kita. Macam mana jadi halal? Sebab ada lesen. Kan negara kita kan macam tu kan? Kalau ada lesen, halalan tayyibah. Rumah urut tu kan haram, berlesen halal. Ya. Yeah? Judi kan hukumnya haram, tapi kalau judi ada lesen, halal. Kan? Buktinya apa? Pergi dekat tu lah Genting Highland, tu kan lesen besar tu. Haram ke? Tak haram. Sebab apa? Ada lesen halalan tayyibah. Kepala otak kau. Ha, ambil kau sebiji. Ha ni. Kita pada hari ini tuan-tuan mengubah, menukuk tanggah, menukuk tambah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita hukum pengharaman arak, itu antara yang saya sebutkan tadi, antara hukum hakam berkaitan dengan hudud. Apa lagi yang berkaitan dengan hukum hakam jenayah syariah? Masalah murtad. Ada di dalam Al-Quran ayat ni saya lupa, tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dibunuh. Ini nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Ha, bab al-qisas. Bab hudud. Apa Allah Taala berfirman, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa ila akhir al-ayah. Allah kata apa? Kutiba alaikumul qisas. Azan dulu. Azan. Fadal. رضيت بالله ربا بالإسلام دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. Sambungan kita tadi tuan-tuan, antara ayat hukum hakam ataupun dipanggil hudud yang diturunkan di Madinah, apa dia? Berkaitan dengan ayat qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو آداء بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Tentu semua, apa kata Allah Ta'ala? Wahai orang beriman, kutiba, difardukan ke atas kamu, القصاص في القتلى, pelaksanaan undang-undang qisas dalam kes pembunuhan. Ana teringat beberapa tahun dulu, ana ada ceramah dekat satu sekolah menengah.
Jadi bila Nabi ceramah tu, cikgu ni masa tu negara kita agak kecoh sikit lah bab-bab pelaksanaan undang-undang Islam ni. Ada cikgu tu jumpa saya, dia kata, "Ustaz, kisos ni apa benda Ustaz?" Kadang-kadang confused juga. Kalau yang tanya tu jaga kebun tu munasabah juga. Cikgu ni dia tak tahu kisos tu apa. Benda tu sepatutnya dia tahulah. Kita orang Islam kan, undang-undang agama kita, kita tak tahu. Mujur anda tak kata kisos ni adik-adik dengan cili sos cikgu. Kan? Jadi kisos ni apa dia tuan-tuan? Balas, bunuh balas. Allah kata apa? Al-hurru bil-hurri. Orang merdeka yang membunuh orang merdeka dibalas dengan orang merdeka. Wal-abdu bil-abdi. Hamba dengan hamba. Wal-unsa bil-unsa. Perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Kalau keluarga si mati memaafkan kamu. Au ada'un ilaihi bi-ihsan. Ataupun kamu ada pilihan yang kedua untuk membayar ganti rugi. Jadi kalau keluarga si mati memaafkan si pembunuh, settle. Ni pun cerita panjang dalam hukum jenayah syariah. Ataupun dia kata okey, kita maafkan si pembunuh ni dengan syarat kau kena bayar diat, denda, dengan sebab kau bunuh keluarga kami. Tak tahulah 500 ribu ke, wallahu alam, ya, ia akan datang oleh hakim, qadi. Jadi tuan-tuan, nak khabar nak sebutnya, ada hukum tu di dalam Al-Quran. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Ini bab kisah juga. Wa katabna alaihim fiha. Walaupun ayat ni tuan-tuan disyariatkan pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, tapi dia tetap relevan sehingga hari kiamat, selagi mana tidak ada ayat yang membatalkan hukum tersebut. Apa kata Allah Ta'ala? Wa katabna alaihim fiha. Dan kami telah memfardukan ke atas mereka, Bani Israel, dan terhadap kita pada hari ini, fiha pada hukum kisah ini, anna nafsa bin nafsi, bunuh dibalas bunuh. Wal aina bil aini, mata dikorek mata dibalas dengan korek mata. Wal anfa bil anfi, orang potong hidung kita, kita potong hidung dia. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Wasinna bisin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, adapun luka pun ada kisahnya juga. Ini pun didetailkan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqah berkenaan dengan kaedah qisas. Jadi tuan-tuan semua, semua hukum hakam telah disebutkan dalam Al-Quran secara sempurna dalam tempoh 10 tahun Nabi di Al-Madinatul Munawarah. Dan Nabi SAW tak memerlukan 60 tahun macam negara kita yang tak pernah laksanakan sehingga hari ini. Satu hukum hakam Allah berkaitan dengan undang-undang syariah, satu pun tak pernah dilaksanakan dekat negara kita. Satu pun tak ada. Betul ke tak betul tuan-tuan? Tak ada satu ke? Kalau ada, cuba bagi saya satu contoh. Undang-undang negara kita berkaitan dengan jenayah syariah yang ikut syariat Allah. Kalau ada satu contoh, kalau ada. Tak ada. Jangan tembiranglah. Confirm tak ada. Nabi hanya memerlukan 10 tahun tuan-tuan. Tak payah pun. Kenapa kita sampai sekarang tak boleh? Kenapa? Sedangkan benda yang tak sepatut kau buat, kau buat. Yang Allah tak izinkan, kau buat. Ha. Main tu. Semangat kat luar tu. Semangat masuk kat dalam, jangan duduk kat luar. Belajar. Okay. Jadi tuan-tuan semua, contoh anda ambil. Hukum yang cukup glamour pada hari ini, hukum pencukaian yang dipanggil GST tu. Apa hukum GST tuan-tuan? Sunat muakkad. Harus? Makruh am haram? Apa hukumnya? Dulu masa saya belajar tuan-tuan, kita ada belajar satu kitab khusus hukmud daribah, hukum pencukaian dalam Islam. Ulama letak kaedah apa dia? Al-aslu fi daribati at-tahrim. Asal hukum pada cukai ni haram hukumnya. Aslu, al-aslu fi daribati at-tahrim. Asal hukum pada pencukaian ni haram. Kecuali kalau negara tu tak ada hasil, negeri tu kekurangan hasil, maka boleh dikenakan cukai sekadarnya sahaja. Jangan menzalimi. Negara kita ni negara miskin kaya tuan-tuan? Kaya. Kita ada peladangan, kita ada tanaman, kita ada pelancongan, kita ada minyak, kita ada petrol. Segala tok nenek negara kita ni ada belaka. Allah Ta'ala jadikan negara kita subur. Yeah, duduk dekat khat al-istiwa, katul istiwa. Subur tanah ni. Alhamdulillah. Kaya negara ni. Tapi kenapa cukainya mengerikan tuan-tuan? Pagi tadi saya bawa ambil syekh saya daripada Syria, sebuah sampai pagi tadi.
turun pada KLIA lalu ke highway. Lepas tu ada tol. Dia kata Nazmi Syuhah. Dia kata hadhi daribah sidi. Ini cukai. Kalau cakap tol dia bukan faham. Dia kata daribah tuli tariki sari'. Cukai untuk jalan highway. Aywa, faham tu. Jalan tak apa kilometer, jumpa lagi menatang tu. Syuhah tu ya Nazmi. Daribah kaman. Kaman. Cukai lagi. Eh na'am mana kata. Kaman. Eh. Dalam lagi. Lagi. La hawla wa la quwwata illa billah. Kata ni negara menatang apa ni. Banyak benar kau punya cukai. Anda kata ni negara kota'u tarik, perompak jalanan. Anda kata kota'u tarik min hukumatil Malaysia, perompak jalanan daripada kerajaan Malaysia. Geling kepala Syekh aku dengar. Kan nak kabarnya. Kena pau manjang kita ni. Bukanlah saya nak kata tol tu haram. Tidaklah. Sekadarnya. Ini tak. Kita ni tak tahulah nak kata. Kena pau tak habis tuan-tuan. Cerita babak begini boleh bertukar jadi incredible hak tu tak? Menyakitkan hati. Sebab tu ulama kata, kita ni pemerintah kalau nak buat cukai, kena pastikan bila negara dah tak ada hasil, barulah boleh kenakan cukai. Pada negara ni kaya. Tapi kenapa tak cukup? Sebab ramai perompak dan penyamun tarbus sarip dul enam jahannam tuan-tuan. Itu yang manjang tak cukup tu. Bila tak cukup yang jadi mangsanya kita. Ana nak share kat tuan-tuan, di zaman dulu, di zaman Al-Imam Nawawi, di zaman pemerintahan seorang raja yang bernama Sultan Zahir Bibris. Masa itu tuan-tuan, negara Syam berhadapan dengan serangan daripada tentera Mongol, Tatar, nak menyerang negara Syam. Lalu Sultan Zahir Bibris mengarahkan pasukan mujahidin tentera Islam bersiap sedia untuk berjuang berjihad menentang tentera Tatar, tentera Mongol ni tuan-tuan. Lalu bila dah siap semua apa tentera, lalu apa nama khalifah ni nak keluarkan satu akta ataupun undang-undang nak mengenakan cukai pada rakyat. Untuk apa cukai itu? Untuk membeli peralatan senjata untuk berjuang berjihad fi sabilillah. Saya ulang banyak sekali. Raja minta ulama-ulama kaji, keluarkan hukum boleh ke tidak kerajaan ambil duit rakyat beli senjata untuk berjuang berjihad fi sabilillah. Kalau tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan kata apa? Apa hukumnya? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jawablah. Boringlah aku suruh ni. Yang kali aku tak datang dah lah. Kalau hukum zahir kali, bolehlah. Untuk berjihad, bukan nak pergi makan angin, honeymoon. Tak. Li'la'i kalimatillah walidafi'an kalimatil Islam. Untuk mempertahankan Islam, boleh apa tak boleh je. Maka ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi ramai kata gitulah kan. Ada yang tak berani nak jawab. Lalu apa kata raja? Ada tak lagi ulama-ulama yang tak mengeluarkan fatwa? Lalu dia kata ada. Siapa dia? Syaikhunal Jalil Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada seorang ulama yang amat terkenal, alim, Al-Imamun Nawawi. Dia seorang tak keluarkan fatwa. Lalu dipanggil Al-Imamun Nawawi tuan-tuan, nak tanya ke dia, boleh ke tidak gunakan harta rakyat untuk beli senjata bagi berjuang berjihad fi sabilillah menentang kemarahan tentera Tatar Mongol ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa jawapan Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi dekat Raja Zahir Malik Zahir Bibris, wahai tuanku raja, selagi mana seluruh kekayaan tuanku yang tuanku miliki, tuanku raja kaya, dan gundik-gundik yang tuanku miliki ada emas, ada perak, ada gelang, ada kalung emas. Bini-bini raja kaya ada emas, ada perak, ada kalung dan sebagainya. Ribuan kuda-kuda tuanku, ribuan saham-saham tuanku, kaya. Selagi seluruh harta kerajaan tuanku tidak digunakan seluruhnya untuk beli senjata, saya takkan benarkan tuanku menggunakan harta rakyat walau satu sen pun. Haram hukumnya. Tengok tuan-tuan, ketegasan Al-Imam Nawawi. Itu nak jihad tu. Bukan nak pau bodoh macam tu. Jihad. Apa kata Imam Nawawi? Aku takkan benarkan kau gunakan harta rakyat selagi mana kekayaan kau ada. Hari ni tuan-tuan, yang kenakan GST pada kita, mangkuk-mangkuk ni agak-agak dibayar GST ke tidak? Kalau dibayar pun ada aku kisah. Duit doang tak habis bang oi. Jutawan belaka dua ni, bilioner belaka. Yang seksanya kita. Contoh, kalau orang duduk rumah flat, dia beli drivers tu, contoh harga RM50 termasuk GST, RM50 dia kena beli duduk flat. Orang duduk rumah corner lot,
Dia beli drivers brand yang sama, RM5 juga harga. Kena GST juga dia. Yang duduk rumah semi-di, sama juga harga RM5. Yang duduk rumah besar bapak kau tahu, macam Tesco punya rumah ni, ha, dia beli harga RM50 juga. Yang duduk rumah pangsa, duduk bawah jebatan, pun RM50 juga. Tak zalim namanya tu. Zalim ke tidak? Belajar-belajar lah, berani sikit. Zalim. Lemah betul. Zalim le. La hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan semua, sebab tu ulama kata tak boleh benda GST ni. Tapi nak kata macam mana? Benda yang Allah haramkan tu juga, dia usaha sampai diluluskan di parlimen. Tapi undang-undang Allah yang maha adil, sampai sekarang dia buat bodoh je diorang ni. Memang kurang ajar. Serius aku cakap kurang ajar. Kurang ajar kerja dengan Allah Ta'ala diorang ni. Hari-hari kau ambil oksigen Allah, kau makan rezeki Allah, kau menempah rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di waktu yang sama. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka cuba nak membohongi Allah dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum, sedangkan mereka membohongi diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan mereka tak sedar pun benda tu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa? Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Kerana dalam hati mereka ada penyakit, maka aku tambah lagi penyakit. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan semua, jadi saya sebutkan tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerlukan 10 tahun sahaja untuk melaksanakan seluruh arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita pelbagai 1001 alasan yang kita bagi untuk tidak melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang peliknya, benda-benda lain diikut. Sembahyang bagus kan? Maghrib, waktu maghrib lah. Tak ada orang sembahyang maghrib waktu asar. Eh, kau gila kau? Mana masa waktu lagi? Kau jangan buang tebiat. Subuh 2 rakaat, dia tak pandai buat 4. Hari ni aku bangkit awal lah. Rasa sedap hari ni nak sembahyang subuh 4 rakaat. Gila pun kau. Tak berani 2 rakaat. Kan? Ambil wuduk sempurna, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tak ada pula dia basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, eh kepala tak sapu. Alah, tak payahlah. Tak sapulah kepala. Tak berani kau. Dia tahu tak sah wuduk dia. Ikut 100% Islam. Bab pergi haji, sanggup habis puluhan ribu pergi haji jauh kat Mekah. Eh, tak berani tukar. Tukar. Tak payah pergi Mekah, pergi kat Putrajaya je. Kan ada masjid besar kat situ. Kan ada depan masjid Putrajaya kan ada besar orang ada buat tu. Tawaflah kat situ ramai-ramai. Kita wukuf dekat apa nama tempat siap? Formula 1 eh. Formula 1 tu kan dia tak ada racing kan. Pasang kemah banyak, kita wukuf kat situ ramai-ramai. Kita mabit dekat mana? Banting. Contoh. Kan bajet pun selamat, boleh menjana ekonomi negara. Berani kau tukar? Tak berani kau tukar. Tukarlah. Tak berani Syekh. Ni nak puasa Ramadan. Berani kau tukar bulan lain? Kita tak payah Ramadan lah Ustaz. Baru lepas pilihan raya. Baru nak enjoy dah menang ni. Enjoy lah terus raya. Kita raya dulu baru kita puasa. Gila pun kau. Tak berani kau tukar. Nikah kahwin, ijab kabul, ikut syarat semua. Silap sebut, ulang balik, menggigil ni apa benda pengantin. Aku lampau tak imam sekarang ni kan. Tak pasal-pasal lah dia kena tikam dengan aku ni sekarang kan. Nak khabar, jaganya dia. Bab berzakat, jaga. Tiba-tiba tuan-tuan, bab pelaksanaan syariah Allah, dia pilih-pilih. Dia tak buat. Maka Allah kata pada dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Adakah kamu beriman dengan separuh Al-Quran dan kamu kufur dengan separuh yang lain? Saya cerita kat tuan-tuan pengalaman saya ya. Penjara Sungai Buloh. Biar betul ustaz ni. Relax lu dengar cerita aku. Gaya dia penjenayah apa? Muka baiklah, come on lah. Saya masuk penjara diminta untuk ceramah. Gitu, kena faham ayat tu. Jadi, dia minta kita datang penjara bagi ceramah, motivasi, kata-kata nasihat kepada banduan-banduan ya. Masuk dalam penjara ni, dalam surau dia besar. Banduan ni macam-macam color ada baju dia. Ada banduan pakai uniform warna biru, ada. Ada banduan pakai uniform warna merah. Ini jenayah paling berat lah ni. Ada. Ada banduan uniform warna oren, ada. Ada warna ungu, ada. Warna hijau muda, ada. Tanya warden, warna hijau muda ni makna apa? Dia kata hijau muda ni banduan yang telah berubah dan akan keluar daripada penjara. Warna pun cantik, kau tengok. Yang lain-lain tu, itu penyangak lagi tu Ustaz. Itu lambat lagi nak keluar.
Yang hijau muda ni tak lama lagi keluar. Subhanallah. Memang warna Islam cantik tuan-tuan. Jadi masa saya ceramah tu, kita buka sesi soal jawab. Adalah orang tanya macam-macam soalan. Apa tu tanya? Ada lagi soalan? Diam. Ada lagi soalan? Dekat belakang sekali tuan-tuan ada seorang angkat tangan. Saya nak tanya soalan Ustaz. Dia pun berdiri. Saya nak tanya Ustaz. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam suratul Ma'idah. Kata ni pembanduan ku Ustaz ni. Badabah aku ngotot tak? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Allah berfirman, barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia kafir. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia zalim. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia fasik. Soalan saya, kami penjenayah-penjenayah ni, yang buat jenayah, yang jenayah kami kalau ikut undang-undang Islam, memang kena hudud punya. Ada yang berzina, ada yang merogol, ada yang merompak, ada yang mencuri, ada yang bunuh orang, macam-macam. Persoalan, adakah kami penjenayah ni termasuk dalam tiga kategori, zalim, kafir, fasik? Itu soalan saya. Sekian. Fuf. Lain macam aku cakap. Dari kata, adakah pemerintah pada hari ini termasuk dalam tiga kategori ini? Nak jawab tu tuan-tuan, telan Nailio 8 kali ingat tu tak? Maka saya kata gini jawapannya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, memang ada ayat tu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكُمُ الْفَاسِكُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ. Saya dah sebutkan makna tadi kan? Ulama kata gini tuan-tuan. Pemerintah, mana-mana pemerintah, kalau mereka tidak melaksanakan undang-undang Islam, ditanya pada mereka, kenapa tak laksanakan undang-undang Islam? Tengok apa jawapannya. Kalau dia kata, kami bukan tak nak laksanakan undang-undang Islam, kami tahu undang-undang Allah ni maha adil, undang-undang Islam ni undang-undang yang cukup betul, tapi kita makan masa, kita perlu kepada waktu, dan kita akan usaha. Kalau dia usaha tu lain, dia cakap tapi tak usaha, cakap aje lah tapi tak pernah usaha. Tak pernah usaha. Kita tahu, tapi nantilah kita buat. Yang cakap macam ni, hukumnya apa? Fasik dan zalim. Fasik dan juga zalim. Dalam mazhab Syafi'i, orang fasik tak sah jadi wali nikah. Yang main, anak kau nak kahwin, tak sah kau jadi wali. Kau kena bertaubat dulu buat jadi wali. Ada pun kategori yang kedua, kalau ditanya kenapa tak laksanakan undang-undang Allah, apa dia kata? Apa undang-undang Islam? Potong tangan. Kau nak suruh orang Islam kudung belaka? Kau nak makan sok? Kau pergi Kelantan lah. Kau nak laksana rejam? Kalau orang laksana rejam, habis batu-batu dekat jalan raya. Tak ada batu nak buat jalan raya. Kau nak sana? Bila dia kata macam tu tuan-tuan, memperlekehkan, mempersendakan hukum hakam Allah, maka jatuh kafir orang ni. Na'uzubillah min zalik. Jangan main-main. Dan kita orang ni macam mana Ustaz? Anda kata abang-abang yang buat jenayah ni, memang abang-abang terlibat dengan jenayah, hukumnya tetap berdosa. Tetap berdosa, wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Bila kerajaan tidak melaksanakan undang-undang terhadap abang-abang semua dengan peruntukan syariah, yang tanggung dosa siapa dia? Yang mengumbal undang-undang negara kita ni. Pemerintah yang akan tanggung dosa. Abang-abang tu tak ada dosa dah. Abang-abang jangan pula buat warak, buat cerdik. Bila mencuri, kita laksana hudud dalam penjara sama kita lah. Ambil garpu dekat penjara tu, potong tangan. Jangan kau buat kerja gini tu, kau tak ada kuasa. Yang ada kuasa ni pemerintah yang buat. Waktu saya teringat tuan-tuan, masa saya buat master dulu, tajuk tesis saya, Juhudul Hizbil Islami Nahwa Tatbiki Syariah Fi Malaysia. Usaha Parti Islam Semalaysia untuk melaksanakan syariah di Malaysia. Jadi dalam masa buat tesis tu, saya cari rujukan-rujukan, jumpalah Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Mukadimah buku Kanun Jenayah Syariah di Kelantan ni dilampirkan satu surat daripada Perdana Menteri zaman tu, zaman Tun lah ni. Apa antara isi kandungan? Memberi amaran, kerajaan pusat memberi amaran kepada kerajaan di Kelantan, kalau kerajaan negeri Kelantan bertegas nak melaksanakan undang-undang syariah hudud ini, kerajaan pusat akan mengisytiharkan mageran di Kelantan. Tahu mageran kan? Darurat di Kelantan. Maknanya apa? Hamba Allah ni tuan-tuan, dia lawan undang-undang Islam daripada dulu sampai sekarang.
forever and ever, and Batman forever, dulu kini selamanya. Ya, main-main. Dua-dua ni sama belaka. Daripada guru yang sama, tok guru yang sama belaka dulu. Yang sekarang, yang lawan ni pun, dua-dua sama belaka. Yang member ni, dia kata apa? Oh, kita tak nafi hudud itu merupakan undang-undang Allah, undang-undang Tuhan. Tapi, negara kita tidak sesuai. Ya Allah, dia kata macam tu. Malaysia ni siapa yang cipta? Jepun ke? Atrom yang cipta Malaysia ni? Cakap orang tak ada akidah ni, masalah tuan-tuan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, bila saya jawab soalan dekat banduan tu, habis bersalam dengan banduan-banduan, warden pegang tangan saya. Ah, masak aku cakap. Ni silap kan aku masuk dalam ni kan? Warden kata apa tau? Ustaz, terima kasih ustaz. Sebab ustaz jawab soalan. Dan soalan ni ustaz, untuk pengetahuan ustaz, sebelum pada ni, dah ramai kami jemput ustaz-ustaz daripada jabatan kerajaan datang ceramah dekat sini. Hamba Allah ni ditanya soalan yang sama. Bila ditanya soalan yang sama, dia orang semua tak jawab. Dia akan kata, ah, soalan tu tak ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ni. Sebab topik kita ni berbincang dengan masalah berbuat baik pada jiran tetangga. Yeah. Datang lagi ustaz seorang, dia tanya lagi soalan yang sama ustaz. Ah, soalan tu tak kena-mengena juga dengan topik kita ya pada hari ni. Sebab topik kita ni bertajuk, makanlah buah-buahan tempatan. Contohlah gitu. Dia kata, bila anak jawab tuan-tuan, dia kata, kami warden lega. Sebab apa? InsyaAllah lepas pada ni, dia takkan tanya dah soalan tu pada ustaz yang lain. Anak kata, bukan masalah aku berani. Aku tak berani pun. Tapi ni amanah ilmu. Apa kata Nabi SAW? Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, dia tahu jawapan tapi dia tak jawab, Allah Ta'ala akan ikat mulut dia besok di padang mahsyar dengan ikatan daripada tali api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah saya nak sebut tadi, cabaran yang terpaksa kita hadapi di akhir zaman apabila kita sekarang ni tuan-tuan berhadapan dengan golongan yang menolak Islam. Kalau yang tolak Islam tu orang kafir, lantak kau lakum dinukum waliyadin la ikrah fid din. Tapi kalau kau orang Islam, kau tolak syariat kau sendiri, kau tolak prinsip agama kau sendiri, maknanya apa? Makna dalam hati kau ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ini tuan-tuan untuk akhir sekali. Kita ni tak lama lagi nak pilihan raya. Dan tuan-tuan semua sedia maklum, pilihan raya ni ada kaitan dosa dengan pahala ke tidak? Ada ke tidak dosa pahala? Ada. Alhamdulillah, ada. Islam ajar daripada sekecil-kecil perkara pun diajar. Contoh kan, kecil benda kecil apa dia? Kita nak masuk jamban. Masuk jamban diajar dengan apa? Kaki kiri kan? Ada masuk kaki kiri diajar doa. Apa doa masuk jamban? Allahumma inni, Allahumma jadi minas syaitan. Itu doa jimat tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Diajar kita. Masuk jamban apa barang jamban, tapi Islam ajar benda kecil tu. Dalam fiqah pun diajar adab duduk tu macam mana, berteleku tu macam mana. Dan bila duduk jamban tu, diajar juga adab-adab dalam jamban tu macam mana. Kalau fiqah kan ajar detail, kalau kita buang air dekat padang pasir, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, jangan menghadap matahari, jangan belakang. Di detail macam tu. Kemudian ada syarat-syarat. Subhanallah, subhanallah. Islam agama paling sempurna. Kenapa tak sempurna? Allah yang turunkan tuan-tuan. Keluar jamban diajar doa. Ghufranak alhamdulillahillazi azaba 'anil adza wa 'afani. Makan diajar adabnya. Ya ghulam, kul bi yaminak. Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, Nabi kata, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan apa yang dekat dengan kau. Diajar benda kecil. Takkanlah benda kecil diajar, benda bab pemerintahan negara Islam tinggalkan. Mustahil tuan-tuan, mustahil. Maka tuan-tuan sudah tentu, bab pilihan raya, bab mengundi ada kaitan hukum hakam, dosa pahala, syurga neraka. Sebab tu kalau siapa kata jangan masuk campurkan politik dengan agama, orang ni tak mengaji, dia jahil. Wallahi jahilun dini. Kalau tak politik tuan-tuan, Nabi takkan boleh memerintah Al-Madinatul Munawarah. Maka apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Saya tuan-tuan, tiap-tiap malam mana-mana surau masjid jemput saya, musim-musim PRU ni, saya akan baca hadis ni. Saya akan baca. Kenapa saya baca? Untuk keselamatan kita bersama,
Dan yang kedua, supaya bila di hari akhirat kalau Allah Taala tanya saya, saya ada jawapan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya Ka'b ibn Ujrah, wahai Ka'b bin Ujrah, a'adzaka Allah min imarati sufaha, semoga Allah pelihara engkau daripada pemerintah yang bodoh. Apa kata Ka'b bin Ujrah, wa ma imaratu sufaha ya Rasulullah? Apa? Ada pemerintah yang bodoh ya Rasulullah? Ada, Nabi kata. Apa dia, macam mana pemerintah yang bodoh ni? Nabi kata apa? Umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati faman a'anahum ala zulmihim wa saddaqahum bi kadhibihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wa la yariduna ala haudi. Tuan-tuan dengar hadis ni, kalau boleh tulis-tulis share kat kawan. Ni pun share juga. Apa Nabi kata? Akan berlaku di akhir zaman nanti, pemerintah selepas daripada aku, la yahtadu nabi hadi, mereka tidak ambil petunjukku. Aku tinggalkan petunjuk aku, Al-Quran dan As-Sunnah, dia tolak belaka. Dia tolak Quran, tolak Sunnah ni. Wa la yastanu nabi sunnati, dan dia tidak ikut Sunnahku. Nabi, tuan-tuan, tak menzalimi langsung sahabat. Tak pernah menzalimi rakyatnya. Keadilan, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh empat orang khulafa al-arba, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, dan seluruh khulafa-khulafa yang lain-lain. Tidak ada kezaliman, ikut yang Nabi ajar ni. Tapi Nabi kata akan datang, ada pemerintah, la yahtadu nabi hadi, mereka tak ikut petunjukku, wala yastanu nabi sunnati, dan mereka tak ikut Sunnahku. Apa Nabi kata lagi? Faman a'anahum ala zulmihim, barang siapa yang membantu di atas kezaliman mereka. Dah tahu pemerintah tu tak betul, kau sokong juga, kau pangkah juga, kau undi juga. Wasaddaqahum bikadzibihim, dan kau benarkan segala pembohongan-pembohongan mereka. Negara kita ni, tuan-tuan, ada tiga parti akan bertanding. Dua ni sekular, yang lagi satu liberal, plural, anti hadis, LGBT, macam-macam ada, tuan-tuan. Hanya satu sahaja yang istiqamah min awaliha ila akhiriha, mempertahankan syahadat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu belaka dah, tak payah sebut nama. Tiga. Satu sekular berdengkung, satu di liberal, plural, sekular, LGBT, semua yang anti hadis ada belaka. Hanya satu sahaja yang beria-ria sangat daripada dulu sampai sekarang mempertahankan syahadat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Faman a'anahum 'ala zulmihim, siapa yang membantu di atas kezaliman mereka, wasaddaqahum bikadzibihim, dan membenarkan pembohongan mereka, faulaika laysu minni, mereka bukan umatku, walastu minhum, dan aku bukan nabi bagi mereka, wala yariduna 'ala haudi, dan mereka takkan dapat minum di telaga kawasar aku. Allahu Akbar. Bukan main-main, tuan-tuan. Salah memangkah, salah memilih pemimpin, risikonya bukan kau tanggung atas dunia, tau. Bukan risikonya kita kena GST lagi ke, kita kena tak. Itu benda kecil, kau tahu. Yang paling teruknya, bila menanggung risiko besok di hari akhirat. Nabi kata apa? Aku tak mengaku umat, dan kau bukan umat aku, dan kau tak ada harapan nak minum di telaga kawasar aku. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa man lam yu'inhum 'ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fa ulaika minni wa ana minhum wa yariduna 'ala haudi. Sebaliknya, barang siapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong di atas kezaliman mereka, maka aku nabi bagi mereka dan mereka umat bagiku, dan mereka layak minum di telaga kawasar aku. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan semua, benda pilihan raya bukan benda main-main, tetapi benda yang berkaitan dengan dosa, pahala, syurga, neraka, dapat syafaat ke tidak. Dan lagi dua perkara yang saya nak sebut sebagai sedikit penghujung ni, tuan-tuan, kurang 5 minit. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum dia wafat, dia berkata, in sa'alani rabbi, kalau Allah Ta'ala tanya besok aku dekat hari akhirat, siapakah pengganti aku? Kan Umar mati kena bunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sebelum dia mati, dia kata apa? In sa'alani rabbi, kalau Allah Ta'ala tanya pada aku, siapa pengganti aku? Aku akan jawab, pengganti aku ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
Tuan-tuan tahu, ketika Umar sebut Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah dah meninggal, tuan-tuan. Dah wafat di Palestin dengan sebab kena penyakit ta'un. Penyakit ta'un. Tapi kenapa Umar sebut nama dia? Umar takut sangat, padahal kan masa tu sahabat ramai-ramai yang lain, yang hebat-hebat ramai. Tapi Umar nampak Abu Ubaidah yang terbaik zaman tu. Maka apa kata Umar? Aku akan sebut di hadapan Allah. Kalau Allah telah tanya siapakah pemimpin yang gantikan aku sebut Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wa in sa'alani Rabbi. Dan kalau Allah Ta'ala tanya lagi, apa alasan kau pilih Abu Ubaidah? Apa alasannya? Kita pilih ni bukan sahaja tau. Ada alasan, ada dalil, ada hujah. Maka apa kata Sayyidina Umar? Kerana Nabi SAW bersabda, likulli ummatin nabiyun wa aminu, likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terakhir sekali, seorang sahabat bertemu Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, besok kalau aku mati di hari akhirat, aku ni berhimpun dengan siapa? Dengan siapa aku ni berhimpun? Nabi kata apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Dihimpunkan seseorang itu di hari akhirat bersama dengan orang yang dia sayang, yang dia sanjung, yang dia sokong. Bahasa kita pilihan raya, yang dia undi tu. Kan? Tuan-tuan undi kan? Tuan-tuan undi tiga parti ni. Mana satu? Of course tuan-tuan pangkah tu, tuan-tuan sayanglah kat dia kan? Kan mesti kita, sayang sangat, mah kau pangkah dia. Ke kau menyapa? Aku menyapa kau pangkah. Itu cerita Peramli ke tu tak? Kalau kau sayang, kau pangkah dia. Kalau tuan-tuan sayang kat sipulan-sipulan ni, tuan-tuan pangkah dia, tak ada masalah. Sediakan jawapan dan dalilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi dekat lelaki ni? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dihimpunkan seseorang kamu di hari akhirat besok bersama dengan orang yang dipilih, yang disanjung ketika di atas dunia. Maka apa kata sahabat ni? Fa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar, ya Rasulullah, aku menyayangi engkau, Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi maka Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan berhimpun bersama dengan orang yang kau sayangi. Kalau saya orang tanya, ustaz pilih saya, apa jawapan saya tuan-tuan? Al ulama. Kenapa? Sebab Nabi kata, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dan Allah Ta'ala kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang yang paling takut pada aku di kalangan hamba-hamba aku semua. Siapa yang paling takut Allah? Siapa dia? Al-ulama'. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Laula al-ulama'u lasara an-nasu misla al-bahaimi. Kalau tak kerana jasa ulama', kita ni semua tuan-tuan hidup macam binatang. Maka saya sayang ulama'. Kenapa? Sebab saya nak sangat berhimpun dengan mereka di padang mahsyar. Terakhir sekali, pesanan Imam Syafi'i, uhibbu salihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'atan wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i, aku sayang kepada orang-orang yang soleh, para alim ulama, walastu minhum, sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Ini tawaduk, rendah diri Imam Syafi'i. Aku sayang orang-orang alim, orang-orang saleh, ulama-ulama ni, sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Kenapa? La'alli, dengan harapan aku akan mendapat syafaat mereka di hari akhirat. Wa akrahu, dan aku benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah, sekalipun aku dengan mereka sama sahaja. Tuan-tuan, begitulah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan pesanan Al-Imam Syafi'i, untuk kita menghadapi pilihan raya akan datang yang menentukan masa depan negara kita. Bukan sekarang masa depan negara kita, bahkan masa depan kita di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar yang lebih teruk lagi, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Islam di negara kita, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.